gambar? Ngaceng. Assalamualaikum gamers. Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi. Salam Pajajaran. Alhamdulillah guys, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Di video kali ini saya akan membuka 350 kunci peralatan saya. Oke guys, kita sama-sama saksikan sekira-kiranya apa yang bisa saya dapatkan. Tanpa perlu lagi kita banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke videonya. Let's go! Ini saya sudah kembali bermain dengan akun saya Prabu Semi. Dan seperti yang kalian ketahui, di sini saya sudah memiliki kunci peralatan yang cukup banyak, ada sekitar 350 ya. Nah, di sini untuk kunci emas dan kunci perak belum ada niatan untuk saya buka. Saya tetap akan mengumpulkan lagi. Kalau kunci perak pak, mungkin bisa saya buka kapan saja, tidak terlalu penting. Kunci emas yang saya tidak ingin buka dalam waktu dekat karena saya masih punya niat untuk mengumpulkannya lebih banyak. Kalau kunci peralatan yang sebesar 350 ini saya memang harus buka karena saya sudah tidak sabar untuk segera bisa menempa dagger. Jadi saya berharap ini saya bisa dapat banyak bahan dari 350 kunci. Semoga, amin. Dan saya juga berharap saya bisa dapat beberapa blueprint sehingga kita bisa memurnikan ya, kalau nggak salah ya istilahnya ya. Mana ya? Oke, ya ini dia istilahnya, kita murnikan. Ya, jadi kan ada beberapa, saya berharap ketika saya buka 350 kunci peralatan, saya berharap saya bisa mendapatkan beberapa equipment blueprint epic sehingga saya bisa memurnikannya, terutama untuk equipment epic archer. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, di sini juga yang seperti kalian ketahui, saya belum bisa nih ya, saya belum bisa menempa dagger, tapi semua peralatan equipment legendary yang lain sudah bisa saya tempa, tinggal aksesoris ya. Nah, ini saya pengen banget bisa buat dagger kedepannya karena ini yang mau saya kasihkan untuk Xenobia saya. Maka dari itu, untuk mempercepat pengumpulan bahan supaya saya bisa segera menempa ini, makanya saya berencana untuk membuka 350 kunci. Saya berharap ketika saya buka kunci itu 350, saya sudah bisa menempa dagger, semoga. Tetapi kalaupun tidak juga tidak apa-apa, setidaknya bahan saya sudah semakin banyak dan itu bisa semakin mempercepat saya untuk bisa menempa dagger. Oke guys, kita langsung saja kita coba buka kunci peralatan saya. Pertama kita pemanasan dulu lah ya, kita buka dulu nih kunci silver yang gratis. Oke, kita mau bagaimana bukanya ya guys. Mungkin kita jangan langsung buka dulu semua 350, kita buka satu-satu dulu ya, beberapa kali ya. Oke, kita mulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan pertama not bad ya. Oke, kita buka lagi. Buka kedua, ketiga, keempat,
5 6 7 mulai, mulai. Oke. Sudah 10 ya guys, sudah 10 kunci aku buka. Cuman di awal-awal saja yang bagus. Nah ini sudah 15 kunci aku buka secara manual. Sekarang kita buka sekaligus. Oke, siap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada, tidak ada, tidak ada guys. Tidak ada blueprint legendaris tampaknya. Oke, kita tidak berhasil mendapatkan blueprint legendary, tetapi blueprint epic cukup banyak. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Yang biru banyak amat ya. Nah, dapat satu ini, dapat satu. Lumayan, lumayan. 1, 1, epic. Nah, ini lumayan ya. Ada 140. Oke guys, ini adalah hasil daripada saya membuka 350 kunci peralatan. Ya hasilnya sih ya, kalau menurut saya tidak terlalu bagus. Tapi ya sudah, ya sudah, semua sudah terbuka. Kita syukuri saja. Oke, kita akan coba lihat, kita akan coba lihat sejauh mana kita sudah mengumpulkan bahannya. Oke. Kita lihat. Ya. Memang kita masih belum bisa ya. Kalau kita ngelihat ya, kalau kita ngelihat daripada hasilnya tadi memang belum bisa, belum bisa untuk kita mengumpulkan apa yang namanya bahan untuk membuat dagger ya. Tapi setidaknya aku merasa bahwa sudah semakin dekat ya bahan untuk kita bisa menempa dagger. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa tempa, dan mudah-mudahan saya bisa mendapatkan special talent pertama di equipment legendary. Amin. Oke, kita coba lihat guys, kita coba lihat apakah ada yang bisa kita murnikan daripada equipment epic. Kita coba cek. Tampaknya belum ada guys ya. Tampaknya belum ada karena ini nih. Karena kita nggak dapat nih, kita nggak dapat helm. Kita nggak dapat helm. Aku berharap tadi kita bisa dapat helm, tapi tidak dapat. Padahal ini tinggal sekali lagi nih special talent. Oke, tidak apa-apa. Pun sama juga dengan ini. Ya, ini harusnya juga tinggal sekali lagi tuh dapat special talent, tapi kita nggak dapat ini. Nah. Kita sebenarnya sudah bisa bikin dada sih ya. Kita sudah bisa bikin dada yang bajunya dada untuk archer. Nah ini bisa, ini dua, tapi saya tidak mau karena bahannya saya ingin kasih dagger. Oke. Iya, ini juga bisa, tapi kita tidak mau memurnikan karena bahan untuk dagger. Nah tadi berarti ini juga ada 5. Ini kalau aku bikin udah bisa special talent. Ini juga sudah bisa special talent kalau aku bikin. Ini juga bisa.
Tapi nanti lah, tapi nanti ini kita nggak seburu-buru karena kita masih fokuskan bahan kita untuk dagger. Ini udah 3, ini juga kemungkinan bisa. Oke. 3, 2. Oke guys. Demikianlah hasil daripada saya membuka peti peralatan dan saya bisa bilang atau katakan bahwa hasilnya adalah zonk. Oke, tidak apa-apa guys. Tidak apa-apa, setidaknya ada hal-hal positif yang bisa saya dapat. Ya, setidaknya ya itu. Hal positifnya adalah bahan saya sudah bertambah dengan saya buka kunci peralatan, begitu juga dengan blueprint saya. Ya udah, kita ambil aja itu sisi positifnya walaupun apa yang saya inginkan tidak terjadi. Oke guys, demikianlah video ini saya buat. Semoga kalian bisa menyukainya dan kalian bisa terhibur. Sampai ketemu lagi dengan saya Prabu Semi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, salam pajajaran, bye bye.